Oke, balik lagi ke RB Reptil Channel. Sekarang kita membahas tentang sang Raja Ular. Nah, mitos yang berkembang dengan si Raja Ular ini sebenarnya sudah sangat cukup lama ya. Kadang-kadang orang juga berpikir bahwa si Raja Ular atau lebih dikenal sebagai King Cobra itu cuma ada di India. Padahal Indonesia sendiri pemilik dari si Raja Ular itu. Persebarannya cukup luas dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di sini saya akan mengulas tentang fakta King Cobra dan kasus kematian yang disebabkan oleh si Raja Ular ini. Kita hampiri King Cobra-nya, cuman kita atur jarak karena saya akan tetap mengedukasi dengan sangat aman, teman-teman. Nah, ini Ophiophagus hana atau King Cobra. Panjang kurang lebih berapa meter? Ya. 3 meter kurang. 3 meter kurang. Iya. Pasnya? 2 meter setengah. Nah, jadi King Cobra ini kurang lebih panjangnya 2,5 meter. Persebaran dia cukup luas di Jawa Barat, itu paling banyak dijumpai di daerah Cirebon dan Sumedang, teman-teman. Kalau untuk Sumatera dan Kalimantan masih cukup banyak ya, kalau di Jawa sendiri dia sudah sedikit. Kasus kematian yang disebabkan oleh King Cobra juga sering kerap terjadi. Yang tercatat di 2018 bersama Dr. Tri itu kurang lebih 33 korban meninggal dunia akibat gigitan King Cobra. Semua terjadi karena atraksi atau snake show. Nah, jadi jarang banget kematian terjadi karena kecelakaan kerja atau si orang ini masuk ke dalam hutan terus diserang oleh si raja ini. Itu jarang banget terjadi. Nah, King Cobra ini masuk dalam keluarga Elapidae atau kerabat dekat dengan kobra Jawa, kobra penyembur, ulang-weling, dan dead adder dari Indonesia Timur. Karakter King Cobra itu agak sedikit berbeda, teman-teman, dibandingkan kobra Jawa. Dia lebih tenang, lebih memperhatikan, dan mempelajari situasi sekitar. Baru dia memutuskan untuk menyerang atau melarikan diri. Nah, kita coba kasih sedikit contoh apabila King Cobra ini tersentuh atau tercolek. Nah, responnya dia akan standby atau defensive. Di sini dia pasti akan menyerang atau bertahan. Sebenarnya sih dia bertahan, cuman karena orang ini atau pengganggu ini terus maju, biasanya serangan itu terjadi. Mata King Cobra cukup baik, teman-teman, berbeda dengan ular lainnya. Matanya dia cukup baik, bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa King Cobra bisa membedakan warna. Nah, berbeda dengan ular-ular lainnya yang matanya sudah masuk dalam kategori hampir buta atau rabun. Kita lebih dekat kita apa namanya? Saya bingung sendiri ngomong apa. Saya dulu juga pre-handling oleh King Cobra, cuman zaman muda, teman-teman. Jadi saya sudah berhenti melakukan pre-handling snake show, cium-cium cobra itu sudah berhenti sekitar tahun 2011 terakhir. Nah, jadi saya mempelajari dia dengan cara pendekatan yang persuasif, bahkan mencoba sama sekali untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kosong. Teman-teman tadi lihat bagaimana dia mencoba mengusir saya, menjauh dari saya. Saya seorang raja. Nah, King Cobra juga kanibal, dia memakan ular lain yang lebih kecil. Dan biasanya dia memiliki radius kekuasaan, teman-teman. Misalkan di wilayah ini jarak kekuasaannya kurang lebih 1 kilo hingga 2 kilometer radiusnya. Nah, itu adalah kekuasaan satu King Cobra biasanya. Makanya jarang banget King Cobra itu ditemukan koloni, kecuali ketika musim kawin tiba. Ya, biasanya si betina ngeluarin feromon, kemudian jantan akan datang untuk melakukan proses perkawinan. Backsoundnya bagus. Nah, jadi teman-teman, kasus kematiannya itu juga masih jadi perdebatan hingga saat ini. Yang salah siapa? Kemudian ini harus seperti apa? Anak-anak snake show dengan anak-anak reptil sudah mulai memikirkan bagaimana menengahi kasus ini. Karena saya sangat menolak atraksi disebut edukasi. Ya, karena saya selalu membedakan bahwa edukasi tidak perlu atraksi. Nah, jadi kita edukasi bisa mampu membedakan bagaimana caranya mengedukasi ke masyarakat dengan cara yang sangat aman. Jadi si Raja Ular ini
kenapa saya bilang jangan pernah mengganggunya? Karena kita harus menghormatinya sebagai raja. Karena ular-ular lain pun menganggap dia adalah ular yang berkuasa di suatu tempat. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang bisa atau venom yang terkandung pada Ophiophagus hana atau King Cobra. Ophiophagus artinya pemakan ular. Jadi nama latin juga punya arti teman-teman, jangan tidak sembarangan memberi nama ilmiah, bahwa sebenarnya nama ilmiah sendiri memiliki arti yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan hewan tersebut. Nah, bisa dari King Cobra sendiri ini unik, tidak hanya neurotoksin yang menyerang saraf, namun dia juga memiliki hemotoksin yang menyerang darah. Biasanya korban gigitan King Cobra akan mengalami yang namanya paralisis muskular atau kegagalan saraf atau otot pernafasan. Nah, biasanya makanya kasus gigitan King Cobra, korban selalu dipasangkan selang menuju paru-paru di rumah sakit. Nah, kemudian efek gigitannya akan berubah menjadi kardiotoksin, menyerang jantung, kemudian gagal ginjal, dan seterusnya menyebabkan kematian. Untuk di Indonesia sendiri, Bio Farma Bandung yang menciptakan serum di Indonesia belum mampu menciptakan serum untuk gigitan King Cobra. Walaupun di Indonesia King Cobra populasinya masih cukup banyak. Polivalen yang dibuat oleh Bio Farma Bandung hanya membackup 3 ular, yaitu Nias putatrik, Cobra Jawa, kemudian Bungarus fasciatus, welang, dan Calesalasma rhodostoma atau ular tanah. Jadi ketika digigit King Cobra, kita tidak punya serumnya. Hanya Thailand yang sudah menciptakan serum King Cobra. Di Indonesia, pernah saya bertanya dengan orang Bio Farma sendiri, dan Dr. Tri Maharani, kenapa pembuatan serum untuk King Cobra ini di Indonesia tidak diadakan? Yang pertama adalah ketika orang Indonesia tergigit ular, biasanya yang dilakukan adalah lebih percaya dukun, teman-teman. Nah ini hati-hati, karena ketika klinik sudah digabungkan oleh sense, itu tidak akan pernah ketemu. Nah jadi rata-rata ketika orang Indonesia digigit ular, mereka larinya ke dukun. Nah ini yang menyebabkan takutnya pembuatan serum ini tidak laku, karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah jadi Indonesia hanya mampu menciptakan satu serum yang hanya membackup 3 gigitan ular. Ya seperti tadi saya sebutkan ularnya ya. Tapi sebenarnya memang kasus gigitan King Cobra ini jarang banget terjadi yang di alam atau kecelakaan kerja. Misalkan orang masuk hutan atau pendaki gunung atau orang buka lahan, King Cobra juga memilih menghindar, teman-teman. Jadi banyaknya kematian yang terjadi akibat gigitan dia adalah ketika atraktor atau snake show yang tanpa bimbingan profesional. Nah senior-senior saya yang memang berkecimpung di snake show itu sangat mengatur ketat rules yang dibuat. Nah teman-teman semua, tadi sedikit pengetahuan atau fakta tentang Ophiophagus hana atau si raja. Dan ini juga masih terus kita coba menguak fakta lain tentang King Cobra. Nah teman-teman juga jangan pernah bingung ya, kadang-kadang orang bingung membedakan antara King Cobra dengan Cobra biasa. King Cobra ini warnanya cenderung tidak terlalu hitam, teman-teman, dan memiliki garis-garis putih ketika dia merasa terganggu. Nah, sebenarnya itulah adalah ketika sisiknya itu membuka. Ya, karena dia mencoba mengembangkan tubuhnya ketika merasa terganggu. Dan King Cobra juga tidak mampu menyemburkan bisa. Ya, jadi dia tidak nyembur, teman-teman. Nah, untuk Cobra Jawa atau Nias putatrik, dia berwarna hitam legam untuk Jawa Barat, berwarna kecoklatan untuk Jawa Timur, kemerahan untuk NTB, NTT, dan hitam dengan leher putih untuk Sumatera. Ada juga yang keemasan di daerah Sumatera Barat. Nah, tapi King Cobra sendiri, dia cenderung warnanya lebih abu-abu dan memiliki banded yang tipis-tipis, banded atau belang, warna belang tipis-tipis itu. Nah, ini keluar ketika dia merasa marah atau merasa terancam. Nah, dia mencoba mengembangkan tubuhnya, mencoba melipat gandakan ukuran tubuhnya agar si pengganggu seperti garangan, kemudian elang itu akan menghindar ketika melihat dia. Sebenarnya manusia bukan musuh King Cobra, atau King Cobra pun bukan musuh manusia, teman-teman. Karena sebenarnya kehidupan manusia dan ular ini sangat jauh habitatnya. Konflik akan terus terjadi antara manusia dan ular.
Bagaimana caranya mencegah konflik dan ular ini berhenti? Salah satu makhluk hidup itu harus punah. Si ularnya yang punah atau manusianya yang punah. Jadi kita harus benar-benar belajar bagaimana caranya konflik yang terjadi ini bukan menjadi faktor negatif atau hal yang dapat mengganggu kedua belah pihak. Apa ya? Cukup sampai sini kita menguak fakta tentang Ophiophagus hana atau si raja kobra. Untuk pesan untuk teman-teman, untuk anak baru khususnya di dunia reptil, keren memang ketika kita bermain oleh king cobra. Cuman ingat, ketika kalian digigit, ada air mata orang tua dan orang yang sayang terhadap Anda, itu bisa tumpah dengan seketika. Dan atraksi bukan edukasi. Jadi tetap keep safety, karena king cobra atau ular-ular berbisa lainnya juga butuh kita hormati. Sampai di sini dulu, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.